soalnya kalau ngomongin Reza sama Wirdan, sama-sama alumni SMAN 9, sama-sama ITHB juga, secara kedekatan sama Kaleb sangat dekat, sangat ya, dekat. Ya tinggal kalau gitu tuh ini Big A dan dipimpin oleh sang kapten Kaleb Ramon Gamila, Mr. MVP Gamila, yang hadir di Sritex Arena Solo. Dan ini dia starting five persembahan. Bola dimenangkan oleh Reza Guntara. Baik sekali. Di awal quarter pertama ini Reza akan menjadi penentu di game kali ini. Betul. Nah, let's see. Anthony Johnson. Wow, gerakan yang sulit. And one dari Anthony Johnson. Coba dihentikan oleh Guntara Brothers. Pandu. Jaga oleh Kaleb. Yuda Saputra. Show yang baik dari Kaleb. Mid-range shot. Yuda Saputra. 3-2. Ya. Good defense. Betul, sangat baik. Brandon Francis. Saya. And one. Wow. Brandon Francis di hadapan Kaleb Ramot Gemilang. Wow. Moses. Saverius Prawiro. 3 angka. Fildan. Wow, Brandon Francis up and under. Berhasil. Kaleb Ramot terlepas, sayang sekali. Harus temot, saya bilang sih harus temot. Brandon Francis, wow, another one for St. Francis. Anthony Johnson berhasil membalasnya dengan begitu cepat. Transisi di terisolasi. Fildan. Wow, Fildan. Menjadi pembeda Prawira sejauh. Kalau mereka bermain passing-passing aja, Dewa cukup bagus untuk meng-cover ya, ada passing lane itu, tapi pada lagi-lagi penetrasi. Betul. Nice pass, Fildan Guntara. Poin keempat untuk Fildan. Dan vision yang sangat baik dari Kaleb. Anthony Johnson, nice one. Brandon Francis, 3 angka. Wow! Brandon Francis, 12 poin di 5 menit pertama, Coach Eman. Defensive rebound, atau offensive rebound. Wow, yes, Colomé. And one! The battle of Dominica. Good defense dari anak Dewa tadi. Baru saya turn off dari anak-anak Prawira. Back to back. And one! Dari Dewa United Banten. Kali ini kepada Yan Colomé begitu cepat. Yan Colomé and one. Kali ini foul dari Joshua Jojo. Aji Baskoro berhasil Katon Aji. 23-20 Dewa. Ya, ini pentingnya sebuah blok ya. Tadi sebelum Yan Colomé mendapatkan blok dari Jercio, dia nanjak terus, Coach. Iya. Tapi setelah dapat blok sekali dari Jercio, dia hanya sedikit mikir. Wow! Yuda Saputra! Sorry saya potong, Yuda Saputra dari sisi kono sebelah kiri. Menciptakan... Up ya. Yan Colomé. Baik sekali Yan Colomé. Sejauh ini tidak mampu diredakan oleh anak-anak Prawira Harum Bandung. Hot hands. Fildan. Gerakan yang sangat baik dari Fildan. Ada N1 dari Jared Dwayne Show. Belum menemukan touch-nya dia. Baru Yuda saja mencetak 3 angka tadi. Dan Brandon ya. Oh, Yan Colomé another one. Untuk Yan Colomé, 10 poin sudah bagi Yan Colomé. Luar Yuda. Yuda Saputra dijaga oleh Luki Abdi Pastondok. 3 angka Yuda Saputra. Oh, Yuda. Di hadapan Filman Dwi Nugroho.
saya juga. Tapi sejauh ini ya saya lihat keputusan yang diambil oleh Colome, saya bilang cukup baik. Ya. Dia bukan tipikal pemain yang memang memaksa untuk membuat poin selalu. Dia ada beberapa momentum juga dia harus share bola. Dewa United Banten. Yan Colome. Yan Colome. Seperti tidak bisa menemukan obatnya. Anak-anak Prawira Harum Bandung. Yan Colome terjatuh. Brandon Francis and one. Foul kedua foul dari kedua. Caleb Ramot Gemilang. Ya. Johnson. Wow. Too easy. Iya, yeah, too easy. Sangat mudah. Ya, saya tahu sih. Maksudnya Brian tidak mau kontes terlalu. Ya, pen area itu semua yang defense itu tangannya udah harus di atas. Betul. Ya, untuk men-challenge. Lagi-lagi upper body yang sangat baik dari Brandon Francis yang Brandon pull up. Wow, Brandon Francis. Itu gerakannya sulit sih. Poin ke-18 untuk Brandon Francis dan menunjukkan kapabilitasnya sebagai best foreign player di IBL musim ini. Gagal. Yus. Cepat kali Brandon. Reza Guntara. Time out diambil oleh Dewa United Banten setelah melakukan inbound. Brandon dijaga oleh Katon. Brandon. Saya kehabisan kata-kata lagi dengan seorang Brandon Francis. Begitu Yan Colome gagal. Kembali transisi yang begitu lambat dari Yan Colome. Hans Abraham, wide open three. Jangan pernah Anda memberikan ruang yang begitu besar kepada seorang Hans Abraham. Si Kuntara itu saya bilang bahaya itu karena posisi jaganya salah. Iya. Iya kan? Jelas 0,1 detik tidak akan mungkin. Reza Guntara, Yuda Saputra. Wow, hesitation yang sangat baik dari Yuda Saputra. Lagi-lagi masalah penetrasi. Ya. Defense on the ball yang bermasalah bagi anak Dewa. Dari garis tiga angka, AJ. Coba help defense dari Pandu. Anthony Johnson berhasil. Wow. Gerakan yang sangat baik dari AJ. Brandon Francis, wow. Unguardable sejauh ini, Brandon Francis. Sama Kevin Moses juga belum menciptakan angka. Adit, Moses. Ya, sequence yang hampir sama. Saverius, tiga angka. Hasil kali ini. Lagi-lagi Brandon Francis menjadi titik lemah bagi Prawira Harum Bandung di sisi defense. Kosem. Yuda dibalaskan oleh Yuda. Payback. Yuda Saputra. 3 point ketiga pada malam hari ini, Coach Eman. Ya kalau saya cuma bilangnya lah. Hampir saja Kevin Moses tadi melakukan turnover. AJ. 4 detik. AJ sulit sekali. Still making. Anthony Johnson. Wow. Itu cukup sulit loh karena tembakannya flat itu. Betul. Yuda. Yudan, nice pass. Itu cutting yang baik juga sih dari Brandon ya. Cepet. Yudan, jago oleh Yan Colome. Oh, nice. Euro! Dari Fildan Guntara. Ya ini membedakan Fildan dan juga Azarian Paditya. Fildan selalu berani untuk tiga kali. Sayang sekali. Brandon. Tiga angka Brandon Francis. Wow. Who can stop him? Who can stop him? Siapa anak Prawira? Yan Colome. Katon. Yan Colome. Tiga angka Yan Colome.
membuat momentum kini berada di tangan Dewa United Banten walaupun mereka masih tertinggal 9 poin. Sayang Rim, sayang sekali. Jared Shaw terlalu mudah bagi Jared Shaw. Bayar mahal turnovernya. Sayang. Sayang sekali Chris. Dan Hans Abraham. Jared Shaw. Jaga oleh Firman Winugroho. Wow. Itu kalau udah begitu kita nggak bisa berkata-kata. Kita akan kembali sesaat lagi. Tapi kedua pemain, saya pernah ingat kalau nggak salah, Firman tuh pernah bermain dengan Paul Trouble. Betul. Ya, dua kan? Quarter. Dua quarter. Ya. Jared Shaw and one. Salah satu pemain yang mungkin bisa dibilang cerdik ya coach ya dari ya. Masalah defensif. Saverius, 6 detik. Dio Tirta, 3 angka Dio. Ini dia yang dibutuhkan oleh anak-anak Dewa Banten. Indra, Jercho. Dibalas kalau Indra. Cash. Oleh Indra Muhammad. Poin menundukkan momentum, tapi mereka kehilangan secara defense mereka gitu ya. Wow. Oh, nice pass. Nice back cut dari Jared Shaw. Wow. That is guard to stop him. Ya, yeah, ya. Yeah. Dan menurut saya sih Johnson salah posisinya. Kenapa? Dia buat apa dia untuk menahan supaya seorang Jared Shaw tidak dapat bola di luar. Ya. Iya enggak? Yang bahaya kan di paint sebenarnya. Betul. Ya, ada foul dari Jared Shaw. Dan kalau gini ya, kalau ngomongin Anthony Johnson, mungkin tendensinya menjaganya lebih gampang. Karena dia lapas lagi Yuda. Dio Tirta berhasil. Dio! Time out! Diambil oleh Coach David Singleton. Marius Prawiro. Katonaci. Oh, baik sekali. Baik sekali. Visi yang baik dari Anthony Johnson tadi memberikan ruang kosong bagi Saverius Prawiro. Poin ke-9. Dar gagal. Kehilangan sentuhan Brandon tampaknya. Di awal kuarter keempat ini, Kevin Moses, poin pertama dari Kevin Moses Putirai di game pada good defense dari Dewa Moses. Kevin Moe, and one. Fall berikutnya bagi Yuda Saputra, kali ini Kevin Moses. Lagi-lagi Fyodan mencoba membuat situasi. Hans, 3 angka. Hans Abraham. Gets a dagger. Setiap kali Prawira membuat. 6 detik. Lepas. Lucky. Katon Aji. Katon berhasil. Katon Aji. Baskoro. Yuda Saputra. 5-6 detik tersisa. Reza Guta tampaknya sudah dilepas oleh anak-anak Dewa United Banten. Dan demikianlah akhir dari game pertama babak semifinal IBL Tokopedia 2023. Di mana Prawira Harum Bandung berhasil mencuri home court advantage yang dimiliki oleh Dewa United Banten. Dan untuk sementara ini.